Di persidangan, terdakwa Verdi Sambo menceritakan detail skenario yang dibangun dirinya dibuat karena panik, serta dikomunikasikan kepada terdakwa lain, yakni Eliezer, Ricky, dan Kuat Ma'ruf. Usai menembak, Sambo mengaku sempat berpikir Yosua mungkin masih bisa diselamatkan dengan memerintahkan agar Yosua dibawa ke rumah sakit. Yosua jatuh kemudian, sudah ada berlumuran darah, saya jadi panik, Yang Mulia. Saya tidak tahu bagaimana harus menyelesaikan penembakan ini, Yang Mulia. Terus? Kemudian saya berpikir dengan pengalaman saya, yang paling memungkinkan bahwa peristiwa penembakan ini ada tembak-menembak, Yang Mulia. Akhirnya kemudian saya melihat ada senjata Yosua di pinggang, saya kemudian mengambil dan mengarahkan tembakan ke dinding, Yang Mulia. Pinggang siapa? Pinggang Yosua, Yang Mulia. Pinggang Yosua, oke. Kemudian? Nah, kemudian setelah itu, saya juga melihat bahwa ini harus ada bekas tembakan dari Yosua. Kemudian saya mengambillah tangan Yosua, kemudian menggenggam senjata milik Yosua dan menembakkan ke lemari sebelah atas, Yang Mulia. Kemudian setelah itu saya pelap senjata Yosua dengan masker, saya letakkan di samping Yosua, Yang Mulia. Pada saat saudara menembak ke dinding itu, ya? Iya, Yang Mulia. Pada saat saudara menembak, kemana itu si Ricky dan si Kuat? Dia ada di dekat kolam, kemudian Richard di belakang saya. Hah? Richard di belakang saya, kalau tidak salah. Oke, terus? Kemudian saya lakukan penembakan ke dinding, Yang Mulia. Setelah itu? Nah, setelah itu saya kemudian keluar, Yang Mulia. Setelah keluar, saya bertemu Romer di garasi. Saya sampaikan, kamu liatin ibu di dalam. Kemudian saya keluar, saya ketemu Yogi. Saya sampaikan, kamu panggil ambulans. Karena saya berpikir mungkin masih bisa dibawa ke rumah sakit, Yang Mulia. Kemudian saya ingat bahwa istri saya ini ada di dalam. Karena saya meminta Prayogi untuk memanggil ambulans. Karena saya masih berpikir bahwa Yosua masih bisa dibawa ke rumah sakit, Yang Mulia. Kemudian saya mengingat bahwa istri saya ini ada isolasi mandiri di sini. Apa? Istri saudara? Istri saudara tadi pamit untuk isolasi mandiri. Nah, saya kemudian masuk ke kamar, menemukan istri saya sudah menangis, duduk di tempat tidur. Istri saya bertanya, ada apa, Pak? Udah, kamu diam aja, kita ke saguling. Saya kemudian membawa istri saya ke saguling dan saya coba untuk tidak melihat peristiwa itu, karena saya lihat ada Yosua di situ dan cukup berantakan di lokasi karena tembakan ke keramik dan tembok itu, Yang Mulia. Saya kemudian membawa keluar, saya ketemu dengan Ricky, saya perintahkan, Ricky, kamu amankan ibu ke saguling. Saya kemudian masuk ke dalam, memanggil Richard untuk menyampaikan bahwa saya akan bertanggung jawab, Chad. Yang penting kamu sampaikan bahwa ini peristiwa tembak-menembak. Saya akan bela kamu karena ini peristiwa, saya harus bertanggung jawab. Kemudian saya sampaikan, kamu harus menceritakan bahwa ibu minta tolong. Kemudian kamu turun dari tangga dan kamu menegur Yosua. Yosua nembak kamu dan kemudian kamu melakukan penembakan. Setelah itu saya keluar karena dalam benak saya waktu itu bahwa cerita yang saya bangun ini adalah peristiwa tembak-menembak antar anggota. Maka saya yang pertama saya hubungi Karo Provos, Yang Mulia. Saya sampaikan, Bang, tolong ke rumah saya ada tembak-menembak. Setelah itu saya hubungi Karo Paminal, Brigjen Hendra juga minta ke TKP. Dan saya juga menghubungi salah satu kasubdit di Bareskrim untuk bisa datang ke TKP. Itu cerita saudara? Iya, Yang Mulia.
Kapan saudara cerita ke Ricky mengenai skenario itu? Saya hari itu di saat kejadian tidak bertemu Ricky yang mulia, karena pada saat Ricky mengantar istri saya, Ricky saya tidak ketemu. Nah makanya setelah kejadian itu, setelah saya telepon Bareskrim, hubungi Kasat Serse, kemudian dilakukanlah olah TKP, sampai dengan pengantaran jenazah, saya kemudian ingat bahwa Ricky dan Kuat melihat peristiwa ini yang mulia. Akhirnya kemudian saya berangkat ke Biro Propos karena saya sudah perintahkan untuk mereka bertiga dibawa ke Propos untuk dilakukan pemeriksaan. Saya menjelaskan itu di lantai 3 Biro Propos dengan memanggil dua terdakwa ini karena di TKP saya belum bisa mengarahkan yang bersangkutan harus cerita apa yang mulia. Karena pemeriksaan harusnya sih sudah dimulai. Jadi saudara bercerita pada Ricky dan Kuat mengenai skenario tadi kapan? Pada saat di Biro Propos. Pada saat di Biro Propos.